طويل الشوق يبقى في اغترابي. Salat adalah amal yang paling utama dalam Islam. Dan posisi paling baik ketika menunaikan salat berjamaah adalah saf yang pertama. Inilah saf yang paling dicintai Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya berselawat untuk orang-orang yang mengisi saf yang pertama. Berlomba menempati saf yang pertama termasuk dari berlomba-lomba dalam kebaikan, yang hal ini dianjurkan dalam syariat. Sebaliknya, untuk kaum perempuan, saf yang terbaik bagi mereka adalah saf yang terakhir. Sedangkan saf yang sedikit pahalanya adalah saf yang paling pertama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu shufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu shufufin nisaa'i akhiruha wa sharruha awwaluha." Saf terbaik bagi kaum laki-laki adalah saf yang pertama, dan saf yang sedikit pahalanya adalah saf yang paling akhir. Saf terbaik bagi kaum wanita adalah saf yang paling akhir, dan saf yang sedikit pahalanya bagi kaum wanita adalah saf yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Inilah salah satu medan perlombaan yang terpuji, yaitu perlombaan dalam perkara akhirat, perlombaan dalam meraih pahala yang besar dan posisi yang dicintai Allah, yaitu saf yang pertama dalam salat. Karena itu, mari kita berlomba dalam meraih posisi terbaik yang dicintai Allah dan berpahala besar.